baru juga mau beli buah-buahan. Ayam habis. Nah guys, silahkan atau beli yang ini nih, sama saya nih ya. Ini bagus buat dibawa kemana-mana ini. Yang suka ngopi, oh mantap. Bikin kopi, taruh di sini, ketahanannya 12 jam. Panas 12 jam, dingin 12 jam, mantap. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di blog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman saya selalu mudah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, di blog kali ini kita itu perjalanan mau ngonten ya. Tapi ini di perjalanan kita seperti di puter giling, guys, ini. Puter giling. Kita udah nyasar ini ke sana, pulang lagi. Ini pulang lagi. Dan ini nggak tahu nih sekarang kita di mana ini, Kang? Sekarang kawasan Muzdalifah ini. Kawasan Muzdalifah. Ini bisa nggak masuk? Wah, ini tinggi nih, Kang nih. Kita mau mencari jalan keluar dulu, awas. Tuh lihat. Dan sekarang pegunungan udah mulai menghijau, guys. Tuh lihat. Masya Allah. Pohonannya udah mulai tumbuh lagi ya, karena kota Mekah 3 hari berturut-turut diguyur hujan, guys. Tuh kita nyampe masuk sini-sini nih jalan tuh. Ini jalan sampai tikus dong. Jelek-jelek seperti ya, ini. Ternyata jalan. Tikus itu punya jalan ya. Menginspirasi untuk membuat jalan. Iya. Kita nyampe sini-sini tuh, guys. Matahari mulai dari timur, sekarang udah di barat tuh. Kita masih tetap di mobil ini, guys, nih. Aduh, mending. Iya, coba kalau jalan kaki ya. Aja ini nggak lihat kiri kanan, nggak ada mobil, bahaya. Udah tempat parkirnya, guys, luas banget. Wus, ada rel kereta ya? Mana? Oh, bukan. Nah, kirain rel kereta ya dilintas sih. Oh, sekarang kita ngelewatin ini nih. Tempat jalan merah. Para jemaah haji. Iya. Sekarang kita udah mulai ke titik terang ini, guys. Tadi juga udah terang ini, Dur. Iya. Cuman tadi kan kita masih udah kesasar ini. Memang Arafah kalau sekali salah jalan udah enggak bisa muter. Iya, betul. Untung ini nih, Allah melitip menggerakkan hati mobil ini. Ini banyak nih mobil jamaah umroh di depan tuh. Mana, Bu? Ini nih.
aja. Yes. Kita ngelewatin lagi ya ababil. Yang dihancurkan sama burung ababil itu. Kali keluar nggak bakalan tahu jalan ini. 77. Mana kita kanan? Nah ini udah, kita udah sampai di Mina nih. Ini Mina? Oh, tenda-tendanya. Ini Mina dong? Iya, Mina kan. Kok kamu tahu sih? Ada di tendanya. Mana ya ta? Bisa mundur gitu. Ini Gazia ke sana. Dan kalau dilurusin ke Aludin. Aludin. Sapal di sini Mamaren. Nggak dipanen ini tuh. Mana? Itu tadi depan. Oh jelek jelek. Kayaknya korma lot. Korma, korma dak. Banyak pohon korma guys tuh. Mau beli buah-buahan, ayam habis. Nah guys, silahkan atuh beli yang ini nih.
sama C nih ya. Ini bagus buat dibawa kemana-mana ini. Yang suka ngopi, oh mantap. Bikin kopi, taruh di sini, ketahanannya 12 jam. Panas 12 jam, dingin 12 jam, mantap. Jadi selawat dong. Ini selawat. Nah itu dia video banyak. Dia mantap ya. Keren unggul. Coba lihat gunung dibelah, dibikin jalan, dan ini mau dibikin perumahan. Jadi sebelum dibikin perumahan di sini dipasangin dulu lampu-lampunya guys tuh. Seru. Jadi harus seperti ini kalau mau bikin perumahan ya. Jadi buat developer yang ada di Indonesia. Jadi sebelum rumahnya itu jalannya dulu dibagusin. Iya, seperti itu. Gitu ya. Oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Ini alhamdulillah kita udah berada di jalan yang benar lagi nih. Tadi kita tersesat di jalannya. Pokoknya dukung terus channel kita bertiga biar tambah semangat lagi bikin konten-konten buat kedepannya. Saya Bro Paru Diri dan ini Kalman Haji Komar. Panggilan guys. Ya, dukung nih. Dukung guys. Nah, capres lagi. Capres. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.